Di bagian kerahkan ini ada untuk namanya strength cube. Jadi bagaimana untuk cara dapetin strength cube sendiri kalian, lalu kita bisa lihat untuk item yang kita dapatkan, yaitu di bagian relic lalu ke bagian kerahkan. Di bagian kerahkan ini ada untuk namanya strength cube. Jadi bagaimana untuk cara dapetin strength cube sendiri kalian, kita bisa klik selidiki. Nanti kayak dibuatan story awalan ya, pas nama Shirley itu. Kita open. Open ruin juga sebenarnya. Wow. Oke. Jadi kita harus nge-explore juga nih guys. Dan ini solo, nggak bisa barengan gitu. Kita explore sendiri. Kita cari lagi. Bagian explore ini kita aktifkan kubus ya. Kita hapuskan kubus. Nah, terang kubusnya kalian open, pergi dia. Kita dirubah open location. Direkomendasikan untuk CP 15 ya, atau di level 15 kita dapat chest juga. Oke. Terus kita ke sini ada lagi. Aktifkan dulu. Dia udah terbuka untuk sealnya. Terus kita strength kubus, kita klik aja. Nah, keluar kan areanya, tembus dan pintu terbuka harusnya. Oke. Oke, pintu terbuka. Aduh, aduh, anjir, sakit cu. Laser toh. Gue kiraan apaan. Kita muter. Oke, ini explore terbaru ya dari towernya. Aduh, aduh, aduh. Oh, di sini ada chest juga. Jangan sampai terjatuh, guys. Oke, dan dapat 2 chest juga untuk masuk ke explore di sini. Di pojok kiri atas itu udah ada itu. Terus kita kemana? Di sana ada arah kah? Gak ada arahnya. Sebentar, gue cek dulu. Oh my god. Kosong, kosong. Dan lawan bos. Ambrian Frank. Tembak. Oke, dapat. Slow motion. Pencapaian selesai, kita keluar. Kita coba keluar. Pintu terbuka juga. Thank you. Gamenya keren banget sumpah. Jelas banget. Kita keluar ke bagian sini. Kita tetap dapat strength kubusnya juga ya. Kita lihat. Oh, pemindahan tempat lokasi. Dapat hadiah nih. Oke, thank you. Nice, berhasil. Dan kita bisa untuk keluar. Close aja, pergi. Kita dapat strength kubus namanya. Tempat lokasinya yaitu ada di bagian Astra, lalu di bagian sini ya, deketnya lokasi bos, yaitu ruin A02. Lalu kita bisa lihat untuk item yang kita dapatkan, yaitu di bagian relic lalu ke bagian kerahkan. Di bagian kerahkan ini ada untuk namanya strength cube.
Jadi bagaimana untuk cara dapetin strength cube sendiri, kalian bisa open di bagian Astra ke bagian map, lalu ke bagian tempat lokasi Ruin A Trap 02, deketnya boss di bagian boss Robux. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Guida di bagian quest sedikit-sedikit lah dari channel YP Game, channel Potter Indra. Jangan lupa bahagia and bye-bye.